wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Nadia. Bunda Nadia akan mengajak teman-teman untuk berolahraga. Tapi hari ini Bunda tidak sendirian. Bunda olahraganya ditemani oleh... Assalamualaikum. Aku namanya Misha Khalifa Huda. Aku dari kelas Itabi. Yuk kita siapkan bahan-bahannya dulu. Untuk menendang bola, kita membutuhkan 6 buah botol nih teman-teman. Seperti Mesya, botol bekas saja ya. Nah, kemudian botolnya diisi dengan air supaya tidak jatuh ketika kena bola. Dan kita membutuhkan bola. Lalu teman-teman susun botolnya seperti ini ya. Di tengah-tengah gawang boleh disimpan kartu angka 1, 2, dan 3. Kita say basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mesya sudah di posisi menendang nih teman-teman. Selanjutnya Mesya akan menendang bola sesuai dengan instruksi Bunda. Oke Mesya, siap ya. Sekarang Mesya tendang ke gawang nomor 1. Alhamdulillah, berhasil masuk bolanya. Sekarang Mesya bersiap-siap menendang bola ke gawang nomor 2. Belum berhasil, coba lagi ya. Tidak apa-apa Mesya, harus tetap semangat. Good job, alhamdulillah. Akhirnya berhasil. Sekarang tendang bolanya ke gawang nomor 3 ya. Ayo Mesya, tendang sekali lagi. Gol, alhamdulillah. Mesya hebat. Nah teman-teman, jika kalian kesulitan memasukkan bolanya ke dalam gawang, jangan bersedih ya. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal usri yusra. Yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau teman-teman terus berusaha, pasti lama-lama akan menjadi mudah kok teman-teman. Semangat ya. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.